Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinopsis sinetron Samudra Cinta episode malam ini, 9 Agustus 2020. Di episode sebelumnya telah kita ketahui bahwa Wening yang mengalami kecelakaan kembali telah ditemukan dalam keadaan lupa ingatan. Kala itu Wening ditemukan oleh Lila dalam keadaan linglung. Lila pun menelpon Ferry bahwa Wening berada dengan dirinya. Kemudian Ferry datang untuk menjemput Wening. Di episode nanti malam, keluarga Ferry Tanoto tampak sedang berpesta kecil-kecilan di rumahnya. Terlihat Wening juga tampak sangat sayang kepada Cinta. Kala itu Wening menyuapi Cinta dan Cinta pun sangat senang. Mereka pun tampak sangat bahagia. Akhirnya Wening bisa menerima Cinta sebagai menantunya. Di scene lain terlihat Samudra datang menghampiri Lila. Dan Samudra pun memeluk Lila. Lila nampak terkejut saat Sam memeluk dirinya. Sedangkan di sisi lain, Intan yang sedang berjalan dengan membawa tasnya yang lumayan besar tak sengaja tertabrak mobil. Dan Intan tergeletak di pinggir jalan. Tidak ada yang mengetahui jika Intan mengalami kecelakaan, termasuk Ariel. Bagaimana dengan keadaan Intan? Apakah nyawa Intan tertolong atau justru sebaliknya? Tentunya masih menjadi misteri bagi kita. Maka dari itu, tetap pantengin channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.